Aparat kepolisian memukul mundur massa aksi 18-12 dari arah Jalan Medan Merdeka Selatan ke arah Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat. Aksi 18-12 ini digelar untuk menuntut pengungkapan kasus penembakan terhadap 6 laskar khusus FPI oleh polisi dan untuk membebaskan Habib Rizik. Aparat kepolisian menggunakan kendaraan taktis seperti sepeda motor trail, mobil pengurai massa, dan mobil water cannon dengan menyusuri jalan hingga ke simpang Kebon Sirih. Sempat terjadi kericuhan antara polisi dengan massa aksi dikarenakan polisi tidak mengeluarkan izin aksi 18-12 tersebut. Dikarenakan pandemi COVID-19 hingga saat ini masih membayangi wilayah DKI Jakarta. Dari Jakarta, Jam'an Al-Siddiq dan Yuniar Prazasari melaporkan.